Hai fans Leslar Lover, apa kabar sore ini? Saya doakan semoga kalian sehat dan dimurahkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Inilah berita yang pertama. Jika tidak berjodoh dengan Rizky Billar, Lesti Kejora pasrah. Penyanyi dangdut Lesti Kejora sudah pasrah jika hubungannya dengan Rizky Billar bakal kandas di tengah jalan. Lesti Kejora tidak pernah memaksakan diri untuk berjodoh dengan Rizky Billar. Jikapun tidak, Lesti Kejora menganggap itu adalah hal yang terbaik dari Tuhan. Ia enggak apa-apa, itu berarti bukan jodoh, itu yang terbaik dari Tuhan, kata Lesti Kejora. Tidak berjodoh, bagi Lesti Kejora, bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Sebab, dengan Rizky D Academy pun, asmara Lesti pernah kandas. Buktinya yang sebelumnya saja, sudah berharap lebih. Kalau itu yang terbaik, Tuhan kasih tahu semuanya, lanjutnya. Lesti juga merasa jika hubungan mereka kandas lagi, itu adalah keputusannya untuk tidak bersama dengan pria tersebut. Sehingga memutuskan untuk tidak dengan orang ini, tutupnya. Selanjutnya, Lesti Kejora beri sindiran, kata Lesti, terlalu sibuk kritik orang hingga lupa introspeksi diri. Penyanyi cantik yang akrab disapa Dede yakni Lesti Kejora melontarkan sebuah sindiran pedas di laman Instagramnya. Sindiran untuk orang yang kerap sibuk mengkritik orang lain namun lupa melakukan introspeksi diri sendiri. Sindiran itu ditulis pelantun tembang Kejora itu setelah sang kekasih, Rizky Billar menuliskan kalimat pedas di laman Instagramnya. Meski begitu, tak diketahui untuk siapa sindiran itu ditulis Billar dan Lesti. Nampaknya, pasangan kekasih itu tengah gemas dengan tingkah seseorang namun sehingga menulis sindiran di akun Instagramnya masing-masing. Unggahan mereka langsung mendapat sorotan dari netizen. Sebelum Lesti, Rizky Billar sudah menuliskan kalimat pedas di laman Instagramnya. Sindirannya sama, mengenai orang yang terlalu sibuk menyindir orang lain. Kamu terlalu sibuk nyinyirin orang lain, ketika orang yang kamu nyinyirin fokus mewujudkan mimpinya satu persatu. Ibaratnya orang lain sudah nyebrang pulau, kamu sibuk merangkak depan teras, kata Rizky Billar. Senada dengan sang kekasih, Lesti juga menulis pesan sindiran untuk orang yang mengkritik orang lain. Unggahan Lesti itu telah disukai oleh 370 ribu pengikutnya di Instagram dan mendapat banyak sekali komentar. Terlalu sibuk mengkritik orang sehingga lupa introspeksi diri sendiri, kata Lesti. Pada unggahan Lesti, Rizky Billar menuliskan komentarnya dengan membalik kalimatnya. Lesti pun menanggapi komentar Rizky Billar itu. Terlalu sibuk introspeksi diri sendiri, sehingga lupa mengkritik orang, kata Rizky Billar. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin bacakan berita kedua. Gubernur Edi Rahmayadi tak percaya kemampuan Rizky Billar beli PSMS Medan. Pesinetron Muhammad Rizky Billar atau yang lebih dikenal Rizky Billar sebelumnya berwacana ingin menanam saham di PSMS Medan. Rizky Billar ini mengaku tertarik untuk menggeluti dan mengembangkan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Terkait rencana Rizky Billar ini, Gubernur Sumatera Utara yang juga pembina PSMS Medan, Edi Rahmayadi melontarkan statement menohok. Dari statement itu, tampaknya Edi Rahmayadi tidak percaya dengan kemampuan finansial Rizky Billar. Alah, enggak ada itu. Bohong semua, kata Edi di rumah dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan. Sebelumnya, keinginan pacar Lesti Kejora itu diyakini karena dampak fenomena artis ternama Indonesia, Raffi Ahmad yang mengakui sisi kepemilikan klub Cilegon United dan kini telah berganti nama menjadi Rans Cilegon FC. Seakan tak mau kalah, Rizky Billar mengucapkan bahwa suatu saat nanti semoga dirinya bisa ikut membangun tim sepak bola di tanah kelahirannya, Medan. Saya hobi bola, saya ingin buat usaha yang sesuai dengan hobi saya, ucap Billar dikutip dari Tribun Medan. Tak cukup sampai di situ, Billar memiliki cita-cita untuk membangun stadion sepak bola sendiri. Mungkin suatu saat gue punya lapangan bola atau lapangan mini soccer sendiri, ucapnya. Rizky menjelaskan, memiliki niatan untuk membeli klub bola adalah cita-citanya sejak lama. Bahkan secara tegas, kekasih dari Lesti Kejora ini ingin terlibat langsung dalam membangun sepak bola di kampung halamannya, Medan. Kalau dibilang ada dulu niatan beli klub bola. Ujarnya, saya pernah pingin punya saham di tim tempat kelahiran saya sendiri, Medan, ucapnya. Ya siapa tahu suatu saat saya bisa berpartisipasi untuk ikut andil membangun PSMS Medan mungkin, katanya. Itulah berita kedua,
Sekarang Mimin akan bacakan berita ketiga. Disebut halu oleh netizen, Rizky Billar beberkan bukti pernah ditawari peran Aldebaran di Ikatan Cinta. Ikatan Cinta saat ini telah menjadi sinetron tersukses dengan jutaan penggemar yang tersebar di seluruh Indonesia. Kesuksesan ini pun dinilai berkat kedua pemeran utama, Arya Saloka dan Amanda Manopo yang sukses memerankan Aldebaran dan Andin dengan chemistry luar biasa hingga banyak penonton terlarut dengan akting mereka. Namun, baru-baru ini warganet dihebohkan karena klaim Rizky Billar yang mengungkapkan jika ia pernah ditawari sebagai pemeran utama dalam sinetron Ikatan Cinta. Hal itu diungkapkan Rizky Billar dalam sebuah vlog ketika ia sedang berbincang dengan Raymond. Rizky Billar mengaku jika ia saat itu sedang menelpon salah satu petinggi PH yang sedang memproduksi sinetron Ikatan Cinta. Berniat hanya untuk mengucapkan selamat atas suksesnya sinetron tersebut, ia pun diberitahu bahwa sebenarnya pihak produksi pernah ingin menawari Rizky peran utama di sinetron Ikatan Cinta. Namun pihak produksi tidak jadi merekrutnya karena saat itu Rizky sedang membintangi sinetron Cinta Nikita. Tetapi hal itu rupanya banyak disambut negatif oleh netizen, terutama yang menjadi penggemar sinetron Ikatan Cinta. Banyak netizen yang menyebut jika kekasih Lesti Kejora ini halu dan mengada-ngada. Beberapa berkomentar bila posisi Aldebaran yang paling cocok adalah jika diperankan oleh Arya Saloka seperti sekarang ini. Menanggapi hal tersebut, Rizky mengunggah Instagram story pada tanggal 1 Mei tahun 2021 yang menunjukkan hasil percakapannya dengan salah satu caster MNC untuk membuktikan ia tidak berbohong. Pada saat kita ngobrol via phone sambil aku cek jadwal kamu, juga untuk banyak judul-judul kita. Dan memang kamu sedang tidak available. Waktu itu, anyway jangan terlalu dipikirkan oleh kamu ya, kata caster MNC dalam DM Instagram. Rizky Billar lalu mengatakan jika DM tersebut berasal dari caster MNC, dan ia sudah mendapat izin untuk dibagikan agar tidak menimbulkan kekisruhan. Udah ya gak usah diperpanjang lagi, kita di industri hiburan sama-sama berkarya tujuannya untuk menghibur orang banyak kok. Kedepan saya akan lebih hati-hati lagi berstatement, tulis Rizky. Ia juga mengatakan jika ia tidak pernah mengusik kehidupan orang lain, dan meminta agar orang-orang lebih hati-hati dalam menelaah perkataannya. Tolong bagi kaum bersumbu pendek supaya lebih cerdas lagi dalam menelaah kalimat orang lain. Ini bulan Ramadan, baiknya kita saling memperbaiki diri. Oke, semoga lancar puasanya bagi yang menjalankan, ujarnya. Ia juga meminta maaf apabila dari perkataan dia ada yang salah dan tidak berkenan bagi orang lain.